Halo Pak Edi. Hey, halo Tita. Mau tanya dong, ya. Untuk mobil Eropa seperti BMW di sebelah Pak Edi ini, apakah audionya bisa diganti, Pak? Oh, pasti bisa dong. Jadi untuk BMW ya seperti ini, misalnya seperti ini kita udah bongkar audionya, speakernya ada tweeter ya, ada mid-range juga, ada woofer juga ya. Nah, kita bisa ganti. Banyak pilihannya. Misalnya kita ingin menggantikan dengan sistem plug and play seperti ini, sama persis, tapi ini buatan vokal ya. Ada vokal, ada ground zero, nah bisa dilihat plug and play sama persis. Kita tinggal replace perangkatnya dengan yang aftermarket, tapi yang plug and play dengan suara lebih bagus. Biasanya perbedaannya adalah wattnya lebih besar, bahannya juga yang digantikan di aftermarket itu juga menggunakan bahan yang lebih bagus ya, dibandingkan yang standar, sehingga suaranya jauh lebih bagus. Untuk mid-range juga seperti ini ya, kita ada yang plug and play atau ingin menggunakan yang model aftermarket, tapi kita harus buat dudukannya dengan plug and play seperti ini. Jadi semuanya bisa dilakukan di Cartence Audio dengan aman pastinya. Dan